Eh ya, Sup, tadi Bu Guru kan ngasih kita surat. Kira-kira isinya apa ya? Oh ya, mending kita buka aja kali ya. Oh ya, udah punya gue aja nih. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilakukan di rumah peserta didik mulai tanggal 16 Maret 2020 sampai 29 Maret 2020. Berarti kita bisa main sepuasnya? Ya bener! Eits, jangan senang dulu. Mari kita majukan lini masanya menjadi September 2021. Aduh, daring. Kenapa sih? Gue bikin gue pusing aja. Mana gak bisa nongki sama teman-teman lagi. Kapan pandemi ini bisa selesai? Kamu bosan sendirian? Ingin pandemi ini cepat selesai? Ini dia caranya. Gimana caranya? Taati protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker. Hari Senin pakai masker. Selasa pakai masker. Rabu, ya nggak masker itu juga dong. Ganti-ganti. Nah, gitu dong. Dan seterusnya harus pakai masker. Yang kedua, mencuci tangan pakai sabun. Yeay, kamu malah bercanda. Nah, itu baru benar. Yang ketiga, menjauhi kerumunan. Pasti efek jurus tadi. Ingat, jangan berkerumun. Yang keempat, mengurangi mobilitas. Halo Sob, yuk sini, nongki kita. Yuk, gas nih. Eits, ingat, tetap di rumah aja. Gue gak bisa cuy, kan kita harus patuhi protokol kesehatan. Yang kelima, menjaga jarak. Yang gak lebih gitu juga dong. Intinya, yuk kita sama-sama patuhi protokol kesehatan agar pandemi ini cepat selesai. Iya, masker lo mana? Pakai. Oh iya,